Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Aku sama sekali tidak bernafsu menghadapi cecunguk-cunguk seperti ini. Hadapi mereka. Halo, saya Ijong. Terima kasih banyak ya sudah setia menonton kembalinya Raden Kian Santang. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan di-share juga. Eits, jangan sampai ketinggalan juga untuk nonton kembalinya Raden Kian Santang setiap hari hanya di MNC TV. Gusti Prabu Anom, aku mengabdi kepadamu karena kamu orang dari Pakuan. Sama denganku. Tapi kamu malah menjebakku demi membela orang-orang Galuh itu. Kamu tidak akan bisa menyingkirkanku semudah itu. Kamu yang mulai peperangan ini di antara kita berdua. Raka! Tolong cegah Yundani. Dia hendak membakar dirinya di tepi hutan. Jagat Dewa Batara. Apa yang mau dilakukan Gusti Ratu Anggraini? Kenapa dia membuat api unggun yang besar sekali? Satu jangan! Jangan Gusti! Anggraini! Gusti Ratu! Jangan melakukan hal bodoh Anggraini! Yunda! Aku memang bodoh. Aku bodoh karena mencintai laki-laki yang tidak mencintaiku. Tidak. Tidak seperti itu, Anggraini. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, Anggraini. Cintamu hanya sekedar ucapan, Kakang. Jika hatimu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan meragukan kesucian cintaku padamu, Kakang. Dan aku bersumpah, aku selalu menjaga kesucian cintaku padamu. Dan jika aku menodai kesucian cintaku, maka aku akan habis dibakar oleh api ini. Gusti Ratu! Anggraini, jangan tinggalkan aku! Tidak perlu kau sedih, Raka. Hingga aku tewas. Gara-gara kau! Anggraini, maafkan aku. Anggraini! Siapa kalian? Aku adalah Socadaya. Aku datang ke sini tidak ada urusannya dengan kalian. Aku ingin bertemu dengan Raden Kian Santang. Siapa yang berani-beraninya menyerang istana Pajajaran? Sudah aku bilang, kalian berdua bukan tandinganku. Aku hanya ingin bertarung dengan Raden Kian Santang. Ternyata pendekar itu ingin mencari Raden Kian Santang. Dan sepertinya pendekar itu berilmu tinggi.
sebaiknya aku mencari Raden Kian Santang supaya dia menghadapinya. Dan aku berharap pendekar itu bisa mengalahkan Kian Santang. Sedang apa? Siapa kalian? Mengapa kalian berdua ada di sini? Aku sedang tidak bernafsu mengurus bocah perempuan satu. Urus dia. Ratu tidak terbakar sama sekali. Dia masih hidup. Anggraini, kamu masih hidup. Yunda, terima kasih Dewata Agung. Istriku masih hidup. Iya. Aku masih hidup, Kakang Cakradewa. Dan ini membuktikan aku tidak melanggar kesucianku padamu. Tidak. Tolong, tolong jangan berkata seperti itu, Anggraini. Kamu istriku. Kita sudah menikah. Mari, kita bina rumah tangga kita lagi. Kita hidup bersama. Mari, Anggraini. Tidak bisa melupakan ucapanmu, Kakang Cakradewa. Hatiku sudah hancur karena ketidakpercayaanmu padaku. Hatiku sudah tergores dan terluka dalam. Lebih baik aku menghilang dari kehidupanmu, Kakang Cakradewa. Dan aku akan menghilang dari duniawi ini selamanya. Tidak, tidak, jangan Anggraini. Yunda, Yunda, aku mohon jangan, Yunda. Aku sudah membuktikan kesucianku. Dan sekarang saatnya aku untuk pergi. Tidak, tidak, Anggraini. Jangan pergi, aku mohon. Selamat tinggal, Kakang Cakradewa. Anggraini. Selamat tinggal, raiku tersayang. Jangan, Yunda. Aku mohon, Yunda. Mohon jangan tinggalkan aku, Anggraini. Jangan tinggalkan aku. Aku sama sekali tidak bernafsu menghadapi cecunguk-cunguk seperti ini. Hadapi mereka. Boleh juga nyali kalian.
tapi nyali saja tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Astagfirullahaladzim Raka, siapa orang itu? Orang itu yang pernah menyerang diriku bersama Rai Kian Santang waktu itu. Kata Rai Kian Santang, ialah yang telah membunuh para warga di Pajajaran. Astagfirullahaladzim Raka, kalau begitu kita tidak boleh membiarkannya. Mari. Raden. Ya. Ampun Raden. Sepertinya ada beberapa pendekar di luar gerbang istana. Mereka ingin mengajak bertarung Raden. Itu pasti Paman Socadaya. Baiklah, aku yang akan menghadapinya. Terima kasih Paman Senapati. Oh, maaf Raden. Ada apa Paman? Ampun Raden, menurut hamba sepertinya pertarungan Raden dilakukan di luar istana. Hamba khawatir dari pertarungan itu bisa membahayakan keselamatan dari Gusti Prabu dan penghuni istana lainnya. Jika itu terjadi, Raden bisa dihukum untuk yang ketiga kalinya. Hamba hanya tidak ingin itu terjadi, Raden. Hamba mengkhawatirkan Raden. Ampun, Raden. Aku mengerti. Terima kasih banyak, Paman. Aku pergi dulu. Semoga kau tewas di pertempuran itu, Kian Santang. Aku harus menghentikan pertarungan ini. Karena aku harus menyimpan tenagaku untuk menghadapi Kian Santang. Aku senang melihat pertunjukan ini. Ayo, kalian berdua saling menghancurkan satu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Raka Walangsungsang dan Yunda Rara Santang saling menyerang? Ini pasti ulah Socadaya.
Hebat juga kamu Kian Santang. Kanuraganmu begitu tinggi. Itu semua pasti karena mata Rangga Soka yang ada di matamu. Kembalikan yang seharusnya menjadi milikku. Bismillahirrahmanirrahim. Rai, tolong katakan kepada anakmu, Nanda Prabu Surawisesa, agar dia bisa mengurangi hukumanku. Tapi kalau bisa Rai, tolong katakan kepada Nanda Prabu Surawisesa, agar dia bisa membebaskanku adikku, aku mohon. Raka, mengurangi hukumanmu saja belum tentu Nanda Prabu mau, apalagi membebaskanmu. Aku rasa dia tidak akan mau. Bunda, tolonglah kabulkan permintaan Ua. Aku mohon. Tolong kasihani aku, Rai. Aku akan mencoba bicara kepada Nanda Prabu. Kalau begitu, aku mohon diri dulu. Sampurasun. Rampes. Terima kasih, Rai. Terima kasih, adikku. Aku harus membelah raga untuk memecahkan konsentrasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar. Kenapa dia menjadi dua? Tipuan apa lagi? Alhamdulillah ya Rabbi.